edukasi, salah satunya adalah bosko untuk anak-anak maupun untuk pria. Mitra yang sudah kita kunjungi saat ini adalah Bapak Haji Hakim yang sudah duduk di samping saya. Ini kita akan tanyakan bagaimana Pak Hakim untuk memulai bisnis dalam hal ini ya, pembuatan bisnis buat toko. Saya sekarang 2016 masih jalan, alhamdulillah. Ini sebelum 2005 kan Bapak? Sebelum 2005 saya ngambil rumah orang Bandung. Berapa tahun Pak? Berarti dari tahun 2000 sampai 2000 berarti 5 tahun. 5 tahun. Ya. Seperti apa saja Pak, pengisian itu nanti kemasan kancing. Ya, pengisian kemasan kancing. Terus, Mak, minta itu Mak, minta ya seperti itu. Ya. Kayak gini. Seperti itu, kayak ini. Kemudian setelah jadi seperti itu, kami menawarkan untuk dikemas lagi dalam dus. Nah ini Pak, kemasan yang kami tawarkan desainnya seperti ini. Untuk Bapak, mungkin ini adalah karena ada dua merek, jadi proses kami akan melakukan evaluasi dari desain untuk lebih menyesuaikan dengan motif antara koko, gamis, Pakistan, baik untuk Bapak-Bapak maupun untuk keterangan kemitra yang berikutnya ya Pak. Kita mau langsung, terima kasih atas waktunya ya, Pak. Sama-sama ya. Kita pamit. Terima kasih ya Pak.
tahu nih, lumayan lama ya. Awal mulanya bagaimana cerita mendirikan usaha? Pengen memperluas lagi mesin atau bagaimana? Mesin pengen ditambah, dia ini orderan pengen diperluas itu ke luar. Jadi kalau ada simpanannya dari utaranya misalkan ada simpanan buat di rencana Bapak selanjutnya untuk kan Bapak tadi pengen menggabungkan ya. Memang kalau ini kan rumah ya, dari rumah ke kamar ini dengan mewah. Kita kan belum bisa ini ya. Ini dulu kan bekas kamar, ruang apa yang dipakai untuk mesin apa? Ya memang jadi gerakan antara ngambil bahan baku. Intinya Bapak kan kalau gulungan kain itu suka menemukan nggak Pak? Ada dalam satu gulungan itu nanti ada kain yang misalnya ada di dalam itu kan seperti itu. Kalau itu kemarin kan hanya melihat. Bayang kalau kain yang dia pakai. Jadi semacam kotak segini, jadi kotaknya oranye ya buat dia itu oranye. Kalau punya sian yakin hijau ya hijau. Masih bisa diambil kebaiki sih. Kayaknya kotak hijau. Saya pingin yang biru. Kotak ketiga ini adalah tempat mata ya.